Tapi tidak Griffin ini guys. Kalau Griffin kan kepalanya elang, tapi kalau ini kepalanya singa. Ini oh mantap. Kuramak Yopi ekor 9. Wabarakatuh, ketemu lagi di channel Cover Vlog. Kembali lagi, keliling-keliling lagi untuk melihat kondisi berbagai macam arah-arahan yang sudah dibuat untuk memudahkan untuk berkeliling Hari Raya Idul Fitri tahun 2024. Dan untuk kali ini saya berada di Desa Tunjung Harjo, Kecamatan Tegwanu, Kabupaten Grobogan. Nah ini menemukan satu, ada naga icu ini guys. Wow, kondisinya masih bagus ini. Ditaruh di halaman musola. Nah, untuk yang kondisi yang sudah rusak ini bagian ke, apa mulut bawah sudah tidak ada. Ini kayaknya bisa bergerak untuk bagian mulut bawah. Dan juga untuk bagian tangan, oh tangan ini bisa gerak. Terus ada sayapnya bisa gerak pandai ini. Oh sayapnya kayaknya bisa gerak ini. Oh terus bagian ekor, pembungkusannya masih bagus ini guys. Oh, pembungkusannya masih bagus, belum ada yang sobek. Ini tambang buat narik bagian yang tubuh apa bagian tubuh yang bisa gerak. Oke, ki nogo nang yo. Nogo. Oh, nogo icu. Ki saya bisa gerak nang. Iso. Oh, saya bisa gerak nih, guys. Oh, wis mantap ini. Ada sebagian pembungkusannya yang sobek ini di sebelah sini. Oh, wis mantap ini. Di Tunjung Harjo. Oke, kita lanjut lagi. Let's go. Oke, dan ini menemukan satu lagi nih guys. So, ini menemukan satu lagi. Wah, ini apa ini ya? Siluman serigala atau apa ini ya? Kondisinya masih bagus ini guys. Untuk bagian kaki, tangan, jari-jari dan juga kepala masih pada nempel. Belum ada yang botol. Bahkan kuku-kuku nih juga. Pemburu barungan kamu guys, pemburu barungan, do nyegat barungan. Oke, kita lanjut lagi. Kembali ke karakter serigala ini guys ya. Ya ini untuk kuku-kuku ini juga masih pada nempel. Jadi belum ada yang hilang. Terus sampai aksesorisnya seperti gelang, ikat pinggang, celana masih pada komplit. Belum ada yang potol. Wes. Kalung, ini kalung atau apa ini? Ya ini pokoknya semua aksesoris pada nempel, masih pada nempel. Dan juga untuk gigi-gigi juga masih pada nempel. Oh, di dalam mulut itu ada lampu nih guys. Oh, terus untuk mata, matanya juga ada lampu berwarna merah kanan kiri. Ya, belum dipotol. Dan untuk rambut, rambut dari uduk. Oke, kita lihat bagian belakang. Oh, untuk ekor ini juga di setelah apa kertas semen terus di atasnya dikasih uduk. Jadi seolah-olah seperti rambut. Untuk bagian siku. Wis mantap, ini masih 100% bagus ini, guys. Wis keren. Ada siluman serigala. Oke, kita lanjut lagi. Let's go. Dan ini menemukan satu lagi nih, guys. Wis ini kepala manusia. Kepala singa terus ada sayap ini. Apa ini ya? Singa tapi ada sayap. Tapi tidak Griffin ini guys. Kalau Griffin kan kepalanya elang. Tapi kalau ini kepalanya singa. Ini singa tapi ada sayap. Wih keren ini. Untuk kondisinya, kondisinya bagian kaki, keempat kaki masih nempel. Cuman bagian kaki belakang ini sudah pada sobek nih guys. Pembungkusannya sudah pada sobek. Terus untuk yang di depan, kaki di depan ini pembungkusannya masih bagus. Terus bagian kepala, wis kepalanya keren ini. Kepalanya keren. Oh, kepalanya untuk bringos-bringos ini dari besi. Oh, ini dari besi bendrat ini kayaknya. Dan juga untuk gigi, taring-taringnya ini dari apa ini ya? Sandal jepit atau apa ini ya? Oh iya guys, dari sandal jepit ini mantap. Terus untuk lidah dari busa terus dicat. Terus ini rambut-rambut seperti biasa dari rapiah. Wes mantap. Tapi untuk bagian mata sudah gerombong, guys. Oh, bagian mata sudah gerombong. Mungkin ada lampunya sudah dipotol. Kita lihat bagian sebelah sini. Oh, pembungkusannya masih bagus ini. Bagian sayap juga masih nempel dan pembungkusannya juga masih bagus, belum ada yang sobek. Terus sebelah sini masih bagus.
Oh, kedua sayap masih bagus ini. Cuman di bagian sini yang sudah pada robek. Ada singa, singa bersayap. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Let's go. Oke, dan selanjutnya ini saya sudah pindah lokasi ke Desa Pragi, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Nah, ini menemukan satu, ada Kurama Kyubi. Wih, mantap guys, masih berdiri tegak. Untuk kondisinya, bagian bagian tangannya sudah pada hilang. Dijual lagi pagi. Dijual lagi. Untuk kondisinya, bagian tangan, jari-jari sudah pada hilang kanan kiri, guys. Tapi untuk jari kaki, jari kaki masih nempel. Untuk ekor, ekornya banyak banget ini, guys. Ini ekor berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, oh ekor 9 ini guys. Ini Kurama Kyubi yang ekor 9. Untuk ekor-ekor juga masih pada nempel. Jumlahnya masih ada 9. Tapi bagian sebelah sini pembungkusannya sudah pada sobek. Wush, Kurama Kyubi. Dan untuk bagian mulut, gigi-gigi sudah pada hilang nih guys. Oh, gigi-gigi sudah pada hilang. Kita lihat bagian sebelah sini. Oh, kondisinya masih bagus pembungkusannya. Masih bagus ya, ada sedikit-sedikit yang sobek. Jari-jari kaki itu juga masih ada. Kanan kiri masih ada, cuman jari tangan ini sudah rusak. Oh, mantap, Kurama Kyubi ekor 9. Oke, kita lanjut lagi. Let's go. Oke, dan ini menemukan satu lagi nih guys. Ini karakter burung merak. Wih, mantap ini. Oke, kita lihat kondisinya untuk bagian ekor. Bagian ekor masih pada nempel, guys. Cuman ada satu ini yang sudah rusak ini. Tinggal rangka. Ini bisa ngebiak ini, guys. Dilihat dari rangka ini ya. Ini seperti payung. Nah, jadi untuk burung merak rata-rata ekornya kalau dibuat megruk itu ya, itu proses pergerakannya seperti payung. Jadi kalau dinaikkan ke atas, ekornya megrok, terus kalau ditarik ke bawah, ekornya mingkup. Ya seperti payung, rata-rata seperti itu. Kita lihat kondisinya untuk bagian tubuh. Bagian tubuh sayap masih bagus. Terus kaki, kaki juga masih bagus, terus cakar-cakarnya juga masih bagus. Oh, pembungkusannya berarti dua lapis ini, guys. Pembungkusan pertama setelah rangka ini ada kertas LKS ini kayak. Terus di lapis kedua ada kertas yang meling-meling gitu, jenengane opo iki guys, lali aku. Untuk lapis kedua. Dan digunting segitiga seperti ini biar seperti kelihatan seperti bulu. Nah, ini untuk sayap. Oh, sayap ini tidak bisa gerak. Tapi untuk bagian kepala, ini bisa gerak itu guys. Bagian kepala bisa gerak. Terus sing ning sirah sing koyo antena iki jenenge apa kuwi? Itu sudah rusak, dongkleh, tapi masih nempel. Ada burung merak. Wis. Ini kita lihat bagian sebelah sini. Untuk bagian sebelah sini juga masih bagus bagian leher, terus sayap sebelah sini ini pembungkusannya juga masih bagus. Cakare juga masih bagus. Cuman ya ini bagian ekor yang sudah rusak pembungkusannya. Oke, jadi seperti itu tadi ya, spill atau review kondisi berbagai macam ara-araan yang sudah dibuat untuk pemerintah tak berkeliling hari Idul Fitri tahun 2024. Yang pertama tadi ada di desa Tunjung Harjo, Kecamatan Teguanu, Kabupaten Grobogan, dan yang kedua ada di Desa Pragi, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Mungkin untuk di Tunjung Harjo dan juga di Desa Pragi ini masih banyak lagi guys. Tapi saya tidak tahu tempat naruhnya di mana. Jadi yang saya lihat cuman yang di pinggir jalan ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dari saya, Kapol Vlog, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.